Bila terpejam lena. Di engkau di mana? Hanya dalam mimpi indah. Bila aku terjaga, dan aku terus berdiri mencari utara lagi, berselubung di dalam. Aku yang terlena antara lena dan tetangga. Hai guys. Selamat malam. Assalamualaikum pada semua vapers di luar sana guys. Yang mana vapers, yang mana pokok tegal. Mari guys, join live guys. Yang baru masuk, yang dah lama masuk, yang ada, yang tak ada, share padu-padu guys, share padu-padu guys. Klik like, klik love guys. Ayuh guys, kasih merah ni malam. Semantul Pak Abu. Hai guys, saya Nur Aziz Sulaiman guys. Saya ini cerita pasal produk vape. Produk vape guys. Ada flavor vape. Baik ni malam ni. Mari guys, share padu-padu dulu guys. Share padu-padu dulu. Malam ni layan rock dulu dulu. Ayo guys. Click like, click love like. So guys, hari ni saya nak cerita pasal flavor legend. Flavor legend yang dah ada dalam industri. Brewer orang mana saya tak pasti lah, saya tak ingat lah brewer orang mana. Tapi flavor dia sedap juga. So dia ada creamy series, dia ada fruity series, dia ada sonic baru keluar sekarang. So sekarang zaman-zaman HTBC ya. So banyak sikit benda kita nak borak lah ni. So ini agak letih sikit guys. Agak letih sikit. Sorry guys. So Minum dulu guys. Kasih share dulu guys. Share padu-padu dulu guys. Panggil kawan-kawan masuk guys. No mak bila hembusan embun pagi. Hai bosku, share dulu bosku. Padu-padu Muhammad Nusyari is watching. Hai bosku. Padu-padu. Share dulu. Give me a love, give me a like guys. Come on. Share dulu. Panggil vapor-vapor semua kat luar sana masuk guys. Ayo minum dulu guys. Nari nak cerita pasal flavor baik ni. Rugi kalau keluar awal-awal. So guys, salam bosku, apa khabar? Khabar baik bosku, Muhammad Nur Syahril. Khabar baik, sehat dah di sini. Makin lama makin sehat sekarang. Apa khabar, sehat ke? Sehat, ada mana sekarang? Kerja mana sekarang? Oh, lama. Okay, malah nak lengah-lengah masa. So, hari nak cerita pasal produk fruity flavor. Keluaran fruity series dia. So dia ada keluarkan premium series. Dia ada keluarkan Fadli Haris is watching. Hai abang, mana tu bang? Mana tu? Hai. Kenal lagi tak? So saya Nur Aziz Sulaiman ya. Hari ni saya nak borak bercerita tentang vape. Kenal kan vape kan? Apa tu vape kan? Kau dah botak memek lah. Mesti lah. Baru selesa bang. Abang kat mana sekarang?
Abang kat mana sekarang? Sehat ke tu? Amirul Naim is watching. Hai 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 bosku, masih kerja kan malam ni? Ha. Dari kita layan rock rock dolo dolo. Mantul mantul. Ya. Yeah. So malam ni nak cerita. Karul Azad is watching. Hai bang. MC ni eh. Wah senang senang je MC eh. Oh member tengah kangkang kat tadi. Okay 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 okay. So malam ni aku nak cerita pasal flavor fruity. Rasa dia, dalam flavor dia, dia ada sirap, dia ada temikai. Halo bosku, halo mantul Pak Abu. So dalam flavor dia, dia ada sirap, ada temikai, dia ada mint sikit lah. Mint tu dalam, pada aku mint dia dalam 6/10, 7/10 macam tu lah. Dia medium lah, medium mint. Kenal lah, makin maju eh. Mana ada bang, abang makin maju sekarang. Lepak lah, teretis bosku. Elizalia is watching. Hai Lia. Mana hostel eh? Buat apa lah? Tak main gym malam ni? Oh, tengah kerja bang eh. Okay. Teruskan, yang mana tengah kerja, teruskan kerja kan. Yang mana tengah lepak-lepak dulu, join live dulu. Okay guys, aku tak tolong ni. Tolong share guys, tolong share aku punya live. Give me a love, give me a like guys. Come on guys, bagi live malam ni kasih meriah. Ha, kasih mantul Pak Bu. So, aku malas nak sorok-sorok flavor ni. Flavor ni pun aku dah lama lah layan. So, malam ni aku nak cerita sebesar sikit lah pasal flavor ni. Apa rasa dia, macam mana tahap sejuk dia, tahap gang dia, mana nak dapat, berapa harga dia, siapa brewer dia kan. So aku nak cerita sikit lah. So hari ni aku bawa flavor So ini guys, Nami juice guys. Ya, sirap temikai, nampak guys eh. Mantap bosku. Kasih share dulu guys. Padu-padu. Firdaus Ibrahim is watching. Hai daus. Orang kampung ni. Mana? Ada mana tu? Semban ke? So aku nak cerita pasal Nami juice malam ni. Sirap timikai. Ha, mantul ni bos. Mantul. Memang mantul. Ha, nampak? Terbaik. Aku ingatkan siapa tadi. Cayuk. Ayu. Mantap. Terima kasih bos. Terima kasih. Minta share dulu eh. Minta share dulu. Panggil vapers kat luar sana. Masuk live aku ni kan. Tengok aku bercerita, berborak, mengapik ke apa ke kan. So malam ni aku nak cerita pasal produk vape. Aku nak cerita pasal produk vape. Flavor. Tanah kita ada sunlight. Syafiq is watching. Hai Syafiq. Kasih like dulu, kasih love, share padu-padu guys. Bagi ramai-ramai masuk live malam ni. Ayuh mantul Pak Bu. Ya. Yeah. So, aku nak layan flavor ni. So, aku layan dalam macam biasalah. Aku punya mood and just done 108 watt. Ni. Mood yang dah lama ni. Kan dah banyak kali dah bawa masuk dalam ni kan. So ni mood aku ada. Aku ada satu mood lagi biasa. Aku ada dua ni je, tak banyak mood lain. So yang ni aku layan creamy dalam ni. Ni untuk harian aku lah. Ke mana saja aku bawa dia. So aku bawa mood ni. So aku bawa tank macam biasa lah, tank Hadali. Sebab tak ada sponsor lagi. So aku bawa tank macam biasa, tank Hadali. So aku buat dripper malam ni. So aku tengok tu dalam. Okay, dalam tak ada coil lagi, so aku kena recoil dulu eh. Sebab semalam aku dah layan dalam ni flavor daripada ABDR. ABDR Honeydew Strawberry. Mantul Pak Bu. Ha. Fadli Haris terbaik. Aku kerja kat Pasir Gudang. Aku buat kerja dulu. Okey bang. Thank you bang. Tunggu bang buat kerja dulu. Tunggu motivasi gelek live dulu baru gym. Oh. Malam ni tak ada nak gelek-gelek. Malam ni kita layan rock dulu lah. Rock dulu. So guys, aku nak bagi aku recall dulu. So mana yang baru masuk dalam ni live, so aku Nur Azizi, aku cerita pasal produk vape, aku cerita pasal flavor, borak-borak santai. So mana yang dalam ni nak request lagu ke, boleh-boleh, tak ada masalah. Aku boleh tolong bukakan untuk orang. Hazim Mahmizat is watching. Hai bosku Ran Johor. Dui, ni otai-otai ni masuk ni, macam ni. Takut pula gua malam ni. So guys, aku nak recoil dulu, bagi aku recoil aku punya dripper dulu.
Bagi aku record aku punya. So hari ni aku bawa kantal 24, kantal A1. Kantal A1, aku buat kantal A1. Diamond kantal 24. So aku nak record dulu dalam aku punya tank. Aku buat hari ni RDA. Tidur je lah dia. Nampak Abang Kero dah suruh ajak kau tidur lah. Abang Kero dah suruh kau tidur. Nak main gym eh. Besoknya lewat pula. Kan. Okay, bang. Fazli Haris, alright. Alright, bosku. Alright, mantul. Thank you masuk live saya, bang. Lain kali boleh join lagi. So, malam ni ada benda lah sikit aku nak cerita kan. Adalah sahabat aku ni bertanya, apa tu Freebase, apa tu Sonic, apa tu HTPC. So, hai bosku. Mantul Pak Abu, sepupuku. Kat rumah ke tu? Kat rumah ke? Ni. Adalah nak cerita sikit pasal apa tu Freebase, apa tu Sonic, apa tu HTPC. So dalam dunia vape sekarang, so kita ada Freebase, kita ada Sonic, kita ada HTPC. Kita ada tiga jenis sekarang. Banyak bosku, pening sekarang. Macam-macam ada. So aku bawa kantal 26 lah, aku bawa kantal 24. So aku buat rep 5-6 rep. Aku buat 2.5 diameter. Aku buat 2.5. So bagi aku rap dulu 1, 2, 3, 4, 5. Hantar Pak Bu. Aku buat 5-6 rap kantal 2.4. Aku buat 2.5 diameter. So malam ni ada penat sikit lah. Ada penat sikit. Sekejap guys. So dalam ni mana yang baru join live aku ni, minta tolong share. Minta panggil kawan-kawan anda semua yang kat luar tu masuk. Syed Haris is watching. Hai bosku, sehat ke? Mantul Pak Abu. So minta tolong share dulu guys. Share lagi padu-padu, bagi aku love, bagi aku like guys. Thank you guys for support guys. Thank you guys. So mana yang dekat dalam ni yang dah layan Freebase, yang dah layan Sonic, boleh tak korang cerita apa pengalaman korang? Pengalaman korang lah. Mana yang dah sub Freebase dah lama, mana yang dah layan Sonic kan. So aku buat masa ni, aku masih lagi layan Freebase. Sonic, macam aku Sonic, aku isap juga. Cuma aku just nak buat santai-santai, cuci-cuci teka kan. So Pada aku yang mana yang pokok-pokok tega, Nak berhenti merokok, bolehlah try Sonic dulu. Sebab Sonic ni banyaklah membantu orang nak untuk berhenti merokok. So mana dalam life aku ni masih lagi perokok-perokok tegar yang nak berhenti merokok, bolehlah try Sonic. Ataupun boleh je kalau naik Freebase kan, boleh je nak naik Freebase. So guys, aku nak tanyalah kepada korang eh, siapa tahu apa itu Freebase? Mesti ada ototai yang dalam ni yang dah tahu kan apa itu Freebase, apa itu Sonic kan, apa itu HTPC kan. So malam ni kita nak borak pasal benda tu guys. Aku nak terangkan sikit lah. Aku nak terangkan sikit apa itu Freebase, apa itu Sonic, apa itu HTPC. So guys, mana yang baru join live saya ni, minta tolong share, give me a love, give me a like guys. Macam biasa guys. So aku dah recall aku punya ni, aku punya mood. Muhammad Syazwan is watching. Hai bosku, mantul Pak Abu, sehat ke tu? So aku dah recall aku punya, dripper. Aku punya tank Hadali. Aku layan tank Hadali malam ni. So aku buat kantal 24. Aku buat 2.5 diameter. Aku buat 5-6 rep. So guys, aku dah masukkan aku punya kantal dalam aku punya mode, dalam aku punya tank. Aku layan tank Hadali malam ni. Aku bawa flavor, Nami juice. Aku bawa flavor Nami juice. Sirap temigas guys. Padu guys. Serius, aku tak bohong guys. Serius, memang padu. Ni botol kedua guys aku layan. Serius, memang padu. Memang padu. Sedap. Sedap kat tekak aku lah. Ni sedap kat tekak aku lah. Aku tahu makan free je. Wah. So guys, mana yang dalam ni yang stay dengan aku malam ni lama, mana tahu kan kita bagi view kau-kau malam ni, kasi efek gagal ni industri vape malam ni kan. Mana tahu terbuka hati nak bagi giveaway. Mana tahu. Assalamualaikum bro, Dekni Karim is watching. Hai bosku, mantul Pak Abu. Mana tu, sehat ke? Masih bekerja ataupun kat rumah lagi bang?
So guys, aku dah masuk aku punya call kat sini. So aku dapat dekat sini. Jap guys, aku reset dulu guys. Reset dulu guys. So malam ni kita layan rock dulu dulu. Share guys padu-padu guys. Click like guys. Give me some love. So aku dapat kat sini 0.4 ohm. Aku main sub ohm malam ni. So aku dapat kat sini 3.03 volt. So aku mungkin akan tembak dalam 25-28 volt macam tu lah. So yang perasaanku. Okay guys, aku nak tengok punya call macam mana ni. Macam mana aku punya call ni. Mantap tak mantap ni. Guys. So guys, click share guys. Panggil vapor-vapor kat luar sana masuk guys. Kasi gegar ni malam. So dalam ni siapa yang nak request lagu, bolehlah request lagu. Aku boleh tolong buka lah untuk korang kan. Sebab kita malam ni nak santai-santai. Nak santai. So guys, aku dah recall aku punya ni. So firing dia mantap guys. So aku nak masuk aku punya cotton dulu. Aku pakai cotton god guys. Cotton god ni bagi aku dia tahan lama lah. Dia tahan lama. Levering dia naik. So boleh guna lah. Boleh guna untuk MTL. Boleh guna untuk DL. Untuk dripper boleh guna. Untuk MTL boleh guna kan. So aku masuk aku punya cotton dulu. So mana yang baru, Muhammad Syazrin is watching. Hai awo. Sehat ke tu? Hai bosku. Mantul Pak Abu ada mana? So guys, aku nak masuk aku punya cotton. Bagi aku masuk aku punya cotton dulu guys. So guys, aku nak cerita sikit lah eh. Bila kita nak masuk cotton ni, bila kita nak masuk cotton ni, kita jangan terlalu macam memaksa. Jangan terlalu memaksa dia untuk masuk dalam coin ni guys. Selamat malam bro. Sudah hampir pukul 10 ke ni. Relax dulu brother. Chill dulu. Guys, dia tak nak masuk lah guys. Apa hal ni guys? Bro, nak lagi nustan satu boleh? Boleh. Elman Ridwan is watching. Hai bosku. Apa khabar? Guys, lagu apa ni guys? Dia bantai borak budak-budak pula ni. Okay guys, ni guys aku nak yang flavor malam ni. Aku kasih show sikit kat korang lah. Nami juice guys. Flavor sirap. Sirap tembikai. Fatima Rati is watching. Hai Tima, nak tuju lagu boleh? Boleh. Nak tuju lagu apa tu? Jangan lagu bukan-bukan lah ye. So guys, yang dalam ni minta tolong share guys. Minta tolong share ni live guys. Bagi payung aku like, payung aku love guys. So bagi perpadu guys malam ni. Kita bagi perpadu malam ni. Sebab aku layan flavor yang perpadu malam ni. Ku alami tak mungkin ku hindari. Ya, ayo guys main malam ni. Nyanyi sama-sama guys. Farah Iziani is watching. Hi sisku. Halo. So saya Nur Aziz Sleman. Saya cerita pasal produk vape malam ni. Saya bercerita pasal produk vape. So saya nak lah santai bercerita pasal produk vape. Produk apa yang saya nak kenalkan ni, flavor apa yang saya nak layan malam ni. So malam ni saya layan flavor daripada Nami Juice sirap tembikai. Dia ada lagi satu flavor apa nama dia? Alamak, I lupa pula. Siapa yang dalam ni tahulah pasal flavor ni, boleh tak tulis kat sini. Up comment guys. So share guys padu-padu. So aku nak cerita sikit pasal pelamin angan ku musnah. Puh. Kau betul-betul ni pelamin angan ku musnah minta eh. Wah ni betul-betul ni. Nak lagu Monkey Dance bosku. Monkey Dance boleh-boleh. So kita nak layan lagu mana dulu ni? guys malam ni? Banyak request lagu ni. So guys, minta tolong share. Bagi aku like, bagi aku love guys. Padu-padu guys. Aku nak layan flavor sirap tembikai guys. Sirap tembikai daripada Nami Juice. Nami Juice. Guys, bagi aku drip aku punya cotton dulu. Kalau aku tak drip cotton aku ni, tak berwap dia jadi. Guys. Kan? Mana aku punya penutup tadi guys? Okay. Penutup aku dah hilang ni guys.
Live sampai aku berapa bosku? Live sampai pukul 10 bosku. Ha, sampai pukul 10. Boleh stay dulu dalam live ni. Ada benda sikit nak cerita lah. Ada benda sikit nak cerita pasal apa itu freebase, apa itu Sony, apa itu HTPC bosku. Ha, stay dulu bosku, stay dulu bosku. Guys, padu guys bau dia. Padu guys bau dia. Serius aku cakap. Tak bohong guys. Bagi aku dip kau tu. Meracik awak. Meracik dia. Nanti balik bagi sikit testimoni boleh. Tak ada masalah. Boleh. Minggu ni aku balik. Minggu ni aku balik. Meracik awak dia pergi. Meracik kau. Layan dulu guys. Layan dulu guys. Dah siap guys. Bagi aku minum dulu ya. Bagi minum dulu ya. Baik pula ya, eh? Thank you guys. Share lagi guys. Bagi gegar ni malam guys. Hai abang Siva. Hai. Thank you bang join live lagi bang. Minta tolong share ya. Bang minta klik button like, button love bang. Thank you bro. Nak test boleh, tak ada masalah. Nanti main sini, main datang rumah kan, boleh rasa. Tak ada hal ni. Boleh rasa. Flavoring dia nice. Okay guys, aku nak describe sikit lah pasal flavor ni. Okay, flavor ni. Guys, air macam guys ini pergi. So flavor ni rasa dia sirap temikai. So, okay, first satisfaction yang aku dapat dia punya sejuk dia. Okay, sejuk dia aku boleh bagi macam tadi aku tak try lagi. So sekarang aku dah try. Pada aku tahap sejuk dia tu dalam 8/10 lah. 8/10. Agak sejuk sikit lah. Dia tak ke high tapi dia medium atas sikit lah. Medium atas sikit. Flavoring dia nice guys. Dia punya club production eh. Kita test dia punya club production eh. Dia punya club production. Dia punya club production aku boleh bagi dalam 8/10. Macam tu lah. Nak join live boleh ke bos? Nak join live eh? Boleh. So guys, saya Nur Aziz Sulaiman. Saya cerita pasal produk vape. Cerita pasal flavor. So mana yang baru join live saya ni, minta tolong share, bagi saya like, bagi saya love padu-padu guys. Yang penting share tu guys. Kita panggil vapor-vapors kat luar. Mana yang perokok-perokok tega kat luar tu yang ada rasa nak berhenti merokok, boleh dengar yang saya nak berkorak kan. So tak kisah guys, kalau korang nak berhenti merokok ni, korang boleh lah yang Sony, korang boleh lah yang freebase. So guys, aku nak cerita sikit pasal freebase . Apa itu freebase? Apa itu Sony? Apa itu HTPC? So guys, freebase . Okay, freebase ni zaman-zaman dulu, sekarang pun ada lagi. Okay, freebase ni dia dikategorikan dalam flavor yang boleh masuk dalam tank, dalam dripper, dalam tank macam ni, tank macam ni, so tank . So freebase ni dia dalam bentuk liquid juga. Okey, dia punya PVG ada bermacam-macam PVG. Dia ada 60-40, ada 50-50, ada 35-65. Dia ada banyak PVG dia. So untuk flavoring dia bermacam-macam juga flavoring dia. So freebase ni sesuai untuk kita masuk dalam tank, dalam dripper, dalam apa satu lagi tank tu. So banyak juga vapor kat luar ni sekarang. So sekarang dah zaman Sony, dah zaman HTPC, dah zaman vape, dah zaman pod. So ramai yang vapor kat luar sana, dia kira macam nak jimat sikit, dia masukkan freebase dalam pod. Boleh, tak ada masalah.
tak nak jual satu ke bosku. Saya tak jual bang, saya tak jual. Share and like guys. Yes, kasih share guys. Paru-paru malam ni ketika segegar dunia vape. So guys, freebies ni boleh masuk dalam pot, tak ada masalah. Cuma ada flavor yang sesuai, ada flavor yang tak sesuai disebabkan dia punya PGVG. So korang boleh search lah apa itu PGVG dalam flavor, dalam liquid vape. Dalam liquid vape. So korang boleh search kat Google, so korang boleh search dalam Facebook kan. Banyak dah orang perkenalkan apa itu freebase. So untuk Sonic, okay, sekarang zaman-zaman Sonic eh. Zaman-zaman Sonic. Sonic ni dia menggunakan nikotin. So Sonic, Sonic ni nikotin eh. Okay, Sonic tu garam. Okay, kita faham daripada situ kan. Nama dia Sonic. So Sonic ni dia dikeluarkan untuk kegunaan pot. Untuk kegunaan pot. Dia tak sesuai lah masuk dalam tank, masuk dalam mode eh. Dia tak sesuai. Dia sesuai untuk masuk dalam pot macam Caliburn, macam Orion, macam Smoke Knot, macam apa lagi, Fed, macam banyak lah. Banyak pot sekarang dekat pasaran, dekat vape-vape shop. Banyak, banyak sangat yang dah jual pot system, device-device pot ni. Yang jenis cartridge macam ni, pakai isi flavor, buang. And ada juga yang pakai OCC, tu untuk yang masuk dalam pot lah untuk Sonic ni. Dia punya PGVG dia tu saya tak pasti, tapi memang Sonic ni kegunaan dia untuk dalam pot. Sonic ni sesuai lah kalau macam orang yang perokok tega nak berhenti merokok, boleh lah try Sonic. Sesuai lah untuk layan Sonic sebab dia punya kepaduan dia tu, macam nak cakap bila korang layan tu, korang tak rasa dekat sini sangat tau. Korang tak rasa dekat sini sangat. Cuma korang, kepuasan dia tu sampai. Kepuasan dia sampai. Kalau berbanding dengan freebase, freebase ni, kalau korang ambil yang dia ada 0.6% MG dia, dia ada 0.6%, dia ada 1.2%, dia ada 1.8%, dia ada 2.4%. So macam Sonic, Sonic dia ada 3.5% dengan 5.0% untuk Sonic. Freebase Sonic tu merajuk ke liquid nikotin dalam flower. Freebase Sonic tu merajuk ke liquid nikotin dalam flower. Apa lah bang? tak pernah nak sampai. So itu dia punya tahap-tahap nikotin lah Untuk freebase dia ada 0.6, 1.2, 1.8, 2.4%. So untuk Sonic dia ada dalam 3.5% dan 5.0%. Okey, untuk freebase sesuai untuk masuk dalam tank dan Sonic sesuai untuk masuk dalam pot yang pakai cartridge, yang pakai OCC. Okey, faham eh? Okey, untuk HTPC. Okey, sekarang ni zaman-zaman HTPC. Zaman-zaman HTPC ni, HTPC ni nama singkatan dia. Nama penuh dia Hydrohit Pot Compatible. So Hydrohit Pot Compatible, kesesuaian dalam pot. Macam freebase, kita balik pada freebase tadi. Okey, macam freebase, freebase ni lagi tinggi nikotin korang ambil, korang akan rasa throw hit. Kena dengan setting, memang dapat tangkap dekat lahir. Memang dapat tangkap dekat lahir. So kalau macam Sonic ada separuh flavor yang akan sampai dia punya throw hit. Langkit ada sampai tapi berpandukan pada OCC. So guys, mana yang baru masuk live saya ni, minta tolong share guys. Click love, click like guys. Thank you guys, thank you guys. So malam ni kita layan lagu Rock Dolu-Dolu guys eh. Rock Dolu-Dolu. Okay. Macam Sonic kita padu pada flavor. Ada separuh dapat rasa trohit dengan dapat rasa langkit. Ada separuh tak dapat. Berbanding dengan flavor freebase. Untuk flavor freebase, kalau 0.6% korang akan dapat flavoring yang mantap. Kalau lagi tinggi tahap nikotin dia yang korang ambil, contoh macam 2.4%. Oh, tu tinggi betul. Korang akan dapat rasa trohit yang sangat kuat. Okey. Merajuklah, bukan merajuk dah. Merujuklah, bukan merajuk. Oh, merujuk. Okey, sorry. Freebase dan Sonic tu merujuk ke liquid nikotin dalam flavor. Ya, yeah, betul tu bosku. Betul tu. Flavor apa yang sesuai untuk Caliburn sampai ke tekak. Okey, aku tak habis cerita lagi. So untuk HTPC pula, okay, untuk HTPC ni Hydrohit Pot Compatible. So sekarang, zaman sekarang ni, tahun 2020, diorang dah gegar dengan flavor-flavor HTPC. HTPC ni dia punya PGVG kebanyakannya yang 50, 50, 40, 60 yang dia sesuai untuk masuk pot.
dia keluarkan flavor HTPC ni sebabnya ramai yang vapers kat luar ni dia nak macam nak jimat sikit kan, nak low cost sikit kan. So diorang masukkan flavor freebies yang sesuai dalam pot. Tapi tak kebanyakan ni ada. Tak kebanyakan ni yang sesuai. Jadi brewer-brewer dalam Malaysia ni diorang keluarkan HTPC untuk sesuai masuk dalam pot. Dia punya tahap nikotin dia punya tahap nikotin dia ada 1.8%, dia ada 2.2%, 2.4% dan ada 10 flavor yang keluarkan 2.8%. Bak kata orang padu bosku. Flavor apa? Okey. HTPC Okey, sama boleh cerita pasal HTPC ni. Okey. HTPC ni dia punya trohit, hard trohit dia punya trohit, hard trohit. So korang bila korang layan HTPC, korang akan dapat rasa dekat trohit korang agak kasar sedikit. Agak kasar sikit. So sekarang untuk HTPC dah banyak sangat. Dah banyak sangat brand-brand owner keluarkan HTPC. Daripada Freebase, diorang keluarkan Sognik, diorang keluarkan kepada HTPC. So HTPC ni korang boleh masuk dalam pot. Bebas. Yang jenis yang open system ataupun closed system. Closed system, open system dah tentu boleh masuk. Yang jenis closed system kadang ada orang modified. Orang modified dia masukkan dalam closed system punya cartridge. So apa tadi? Okay, HTPC ni HTPC ni sesuai masuk dalam pot. Memang sangat sesuai masuk dalam pot. So untuk HTPC ni, untuk Sognik, untuk Freebase, korang boleh dapatkan kat mana-mana vape shop. Mana-mana vape shop semua dah banyak bawa masuk. Okay. Freebase, Sognik, HTPC. Dia adalah tiga kategori jenis flavor. So, antara tiga ni, dalam tiga ni, dia ada juga flavor. Bermacam-macam flavor. Dia ada banyak rangkaian flavor dia dalam ni. So, mana yang nak berhenti merokok tu, bolehlah try Sognik ataupun HTPC. Mana yang saya sak suria kan, memang boleh layan HTPC ataupun Sognik. So, mana yang bertanya pasal Freebase, mana yang bertanya pasal Sognik, mana yang bertanya pasal HTPC. So, apa yang aku terangkan tadi, itulah jawapan ni. So, mana anda kalau tersalah ke kan, korang boleh rujuk sendiri dekat, buka kat Facebook, korang search HTPC tu apa, Freebase tu apa, Sognik tu apa, ataupun korang boleh search dekat Google sendiri. Google pun dah ada play. Okay, merujuk pada soalan tadi, flavor apa yang sesuai untuk kaliber ni, sampai ke tekak. Sesuai untuk kaliber sampai ke tekak Okay. Untuk sampai ke tekak ni, better ambil HTPC lah, high throw hit for comfortable. So HTPC ni dah keluar banyak sangat, brand sauna dah banyak sangat keluarkan flavor HTPC. HTPC ni contoh macam brand Bangsawan dah ada keluar HTPC, Warrior Juice dah ada keluarkan HTPC, Wolfgang dah ada keluarkan HTPC. Apa lagi yang dah keluarkan HTPC? Banyak dah keluarkan HTPC. Sognik lagi banyak. Freebase tak cerita lah, memang banyak lah sebab memang daripada dulu kan dah ada Freebase. So aku nak tunjuk sikit lah. Okay, yang contoh macam yang aku layan sekarang ni, yang ni Freebase. Yang ni Freebase. Ini Freebase Fruity. Kalau yang macam, Kalau yang macam ni, yang ni pun Freebase. Dia berkapasiti berapa ml? 50 ml kalau tak silap. 50 ml. So yang ni berkapasiti 60 ml. Yang ni Freebase. Macam yang ni pun Freebase juga. Tapi dia punya kuantiti dia sikit lah. 30 ml. Yang ni pun Freebase. So kalau macam Sognik, okay, Sognik dia macam ni. Sognik dia macam ni. Dia keluarkan dalam botol-botol kecil macam ni. Botol-botol kecil ni semua 10 ml. Yang ni 10 ml. Sognik lah. Macam ni 10 ml. Ada juga yang macam US flavor punya Sognik, dia ada keluarkan yang besar macam ni. Yang ini, yang ni 30 ml ke ni? Macam ni. Ni Sognik kecil lah berbanding dengan flavor Freebase. Nampak beza kan? Beza kan? Yang ni Sognik, yang ni Freebase. Ada juga kalau macam korang beli flavor Sognik, dia dah siap-siap tulis kat sini. Dia dah siap-siap tulis kat sini. Dia tulis sikit lagi. Nikotin sub dia tulis kat sini. Nikotin sub. Maknanya dia ni Sognik. Ada juga yang flavor yang keluarkan dah siap-siap tulis kat sini. Dia tulis sini nikotin sub.
Ah, kan? Okay, untuk zaman-zaman HTPC, aku belum ada try lagi lah HTPC ni kan. Tapi aku ada contoh botol dia tu macam mana. Okay, contoh botol dia macam ni. Ah, dia panjang, kecil. Ah, yang ni HTPC berbanding dengan freebase. Tengok, beza kan? Okay, ah, nampak? Nampak? Yang ni freebase. Yang ni freebase. Okay, yang ni HTPC. Botol HTPC semua macam ni. Ah, yang panjang macam ni. Dia berkapasiti 30 ml. Ah, berkapasiti 30 ml. Ah, ni HTPC. Yang ni freebase. Yang ini sonic. Ah, yang ni sonic. Sonic 10 ml je. Sonic 10 ml je. Okay, untuk HTPC ni dia ada 1.8%, 2.2%, 2.4%. Pun ada kadang-kadang ada separuh tu dia keluarkan 2.8%. Ah, so mana yang wafer-wafers kat luar sana tu boleh buat pilihan sendiri. Korang nak layan freebase ke, korang nak layan sonic ke, korang nak layan HTPC ke kan. Ah, so korang bebas lah. Ah, guys. Okay guys, aku screenshot tadi. So yang kat dalam ni boleh minta tolong screenshot satu. Minta screenshot satu. Alan Chua is watching. Hi, hulama brother, boleh dapat fee tak? Alamak. Handsome man. Okay, tengok dulu. Muhammad Izzah Hassan is watching. Hi bosku, minta tolong share dulu guys. Minta tolong share, bagi aku like, bagi aku love guys. So bagi aku layan dulu guys, aku punya freebase ni. Aku layan hari ni daripada Nami Juice. Nami Juice Sirat Mikai. Fruity series. Menina. So mana yang baru join live aku ni, saya Nur Aziz Rehman. Saya cerita pasal produk vape, saya cerita pasal flavor, saya cerita pasal kelengkapan-kelengkapan dia. Apa itu freebase, apa itu HTPC, apa itu Sony kan. Ada macam-macam sekarang. Banyak sekarang dekat vape shop sekarang dah ada jual. So mana perokok-perokok tegar nak berhenti merokok, boleh vaping. Vaping adalah satu alternatif yang terbaik untuk kita berhenti merokok. So guys, bagi aku layan dulu boleh eh. Bagi aku layan dulu eh. Mantul guys. Sedap guys. Dia gabungan sirap dengan tembikai. Sirap tembikai. So kalau korang pergi kedai pun ada jual juga kan, air sirap tembikai. So sedikit guys, dia punya tahap manis dia pada akulah 7/10 lah. Dia tak berapa nak manis sangat, dia cuma manis just nice je dia punya tahap kemanisan dia. So ini korang boleh buat untuk daily. Habis data aku tengok, oh wah, habis kedai. Aduh ya, santai-santai ni ha, buat live ni kan. Nami juice guys. Rugi tak beli guys. Boleh try. Vape shop memang dah ada lah. Nami juice sirap temikai. Dia ada satu lagi flavor keluaran dia. Fruity series ni apa. Tapi dia dah keluarkan untuk sonic pun dia ada. Creamy series pun dia ada. Boleh try. Jangan cakap macam tu habis datang. Boleh. Aduh. So guys, korang tengah layan flavor apa guys? Ni kita layan lagu rock dulu. So faham eh, mana yang bertanyakan pasal apa itu freebase, apa itu sonic, apa itu HTPC. Kalau korang macam masih bertanya-tanya lagi apa, freebase macam tak sampai lah penyampaian kan. Okay, korang boleh cari kat Facebook, korang boleh search kat Google apa itu freebase, apa itu Sony, apa itu HTPC. HTPC bukan HSBC. HSBC tu bank. OCBC tu kan. Ni HTPC. So guys, boleh share guys. So mana yang ada kat dalam ni, minta join aku punya YouTube channel. YouTube channel aku dah tag kat bawah tu. Bolehlah subscribe. Subscribe tu gratis guys. So guys, dah pukul apa ni guys? Dah pukul apa? Kita tengok jam dulu. Okay, 9.45 guys. So lagi 15 minit aku akan end live. So mana yang pokok-pokok tega yang belum berhenti lagi merokok tu, berhentilah guys. Kan, berhentilah. Berhentilah. So alternatif yang terbaik vaping lah. Aku, so korang vaping mana yang pokok tega tu, vaping sebab aku sendiri
aku memang dulu seorang yang perokok tega. So aku dah cuba macam cara, tak boleh juga, tak boleh juga. So pada aku, aku ambil alternatif vaping. So pada mulanya aku vaping tu memang agak macam lain macam sikit lah. Ya, sebab kita mula kita dah ambil asap, lepas tu kita nak ambil wap. So agak berbeza lah pada situ. So aku mula slow. So alhamdulillah dah 3 tahun, hampir 3 tahun aku berhenti daripada merokok. Aku layan vape je. Jimat pun jimat, sudah aku cakap jimat pun jimat. Memang flavor ni kalau macam ni 60ml, sebulan guys. Harga dia dalam RM35-40 macam tu guys. Dekat vape shop, berdekatan anda mesti dah dijual ni lah, mesti dah dijual ni. So guys, mana yang ada dalam ni, klik share guys. Bagi aku like, bagi aku love guys. Thank you guys. So hari ni live agak penat sikit sebab tadi banyak kerja, kan. Tapi tak apa, kita on juga live. Kita nak panggil perokok-perokok tega yang kat luar tu kan, untuk berhenti merokok. Panggil korang-korang, kawan-kawan korang masuk dalam live aku ni kan. Dengar aku cerita pasal apa itu vape, apa itu flavor ni kan, apa itu HTPC, apa itu Sonic, kan guys. Bagi aku layan dulu guys, So korang guys tak nak minta lagu ke? Boleh minta lagu ya, tak ada masalah. Kita dah nak minit-minit tahir ni. Boleh minta lagu ya, tak ada hal ni. So yang dalam ni aku layan, creamy. Aku layan fruity. Dalam ni fruity yang agak padu sikit lah. So sebab yang ni aku ambil daily. Aku ke mana je aku akan bawa ni. Lepas makan aku akan layan ni. Aku lepak-lepak tengok TV pun ni. Kalau aku nak main game ke apa kan, aku akan layan fruity lah. Aku nak bilas dekat aku. Aku nak bilas sebab yang ni aku layan flavor The Barrel. The Barrel Mountain Destiny. So flavoring dia quite nice lah, memang nice. Korang boleh try, dekat vape shop berdekatan anda. Aku rasa dah masuk lah, aku rasa sebab dia baru launching hari Ahad tu. Hari Ahad tu dia launching flavor dia, flavor terbaru dia Mountain Destiny, The Barrels. The chapter nama dia memang baik guys, packaging dia memang mantap lah. Sebab aku cakap memang mantap dia punya packaging. Nampak ni Mountain Destiny memang mantap packaging dia. Dari segi dia punya botol dia pula, dia pakai botol kaca, memang nice guys. Dia punya colouring pun mantap juga lah. Mantap juga colouring dia. Mantap juga. Dia memang colour flavour dia lah. Memang colour flavour dia. Dia tak ada nak campur colouring ke apa kan. Memang neutral dia. Neutral dia memang colour macam tu. Memang nice. So aku layan ni aku punya daily lah. Aku nak discuss sikit pasal dia, pasal rasa dia ni bagi pada aku lah. Pada aku dia punya flavouring ni agak ada rasa macam buah langsat sikit. Ada macam rasa buah langsat sikit. Tapi aku tak pasti lah, ni apa yang aku rasa kat tekak aku lah. Aku dapat rasa macam buah langsat sikit. Yang ni aku layan sirap mikai daripada Nami Juice. Nami Juice. So guys, aku dah cerita tadi pasal apa itu freebase, apa itu Sony, apa itu HTPC. So harap orang yang dekat dalam live ni faham lah, apa itu freebase. Freebase ni flavor macam ni. Freebase ni dia ada fruity, dia ada creamy. Sama juga macam Sony, macam HTPC dia ada fruity, dia ada creamy, dia ada tobacco series, dia ada macam-macam. So untuk zaman-zaman sekarang ni memang dah banyak sangat. Memang dah banyak bawa masuk flavor daripada HTPC punya. HTPC punya jenis. Dia punya tahap nikotin dia memang, ya, kita kenal pada nama dia HTPC High Throhid Pot Compatible. So throhid dia agak kuat sikit. Tapi okey lah, tapi memang okey. Aku pernah rasa dekat kawan aku punya bangsawan Espresso Vanilla. Apa macam ni guys, tertarik kat hati ni, rasa macam nak layan HTPC tapi belum sampai masa ni lagi lah. Sebab aku masih layan freebase lagi, ataupun kadang-kadang aku layan Sonic, kan. Sonic bawa-bawa belas-belas tekak, macam ni aku layan The Lunatic. Aku layan The Lunatic nenas masa manis. Apa flavoring dia, korang tahu flavor nenas kan, nenas rasa macam mana kan. So dia orang combine pula dengan rasa masam dengan manis dia, full lulus guys, memang lulus.
Yang ni aku layan Nami jus, sirap timikai. So dia agak sejuk sikit. Medium ah, medium min. Yang aku layan ni 0.6% je. Chill-chill dia malam ni kan. Chill-chill dia malam ni. So guys, aku rasa dah nak hampir pukul 10. Aku rasa dah hampir pukul 9.52 dah eh. Dah 9.52. So aku dah nak end live sekejap lagi. So mana yang dekat dalam ni kan, terima kasih pada yang dah share aku punya live Facebook malam ni. Mana yang dah bagi aku like, mana yang dah bagi aku love. So mana yang ada dekat dalam ni, minta tolong minta tolong subscribe aku punya YouTube channel. Aku ada tag dekat bawah tu. Minta tolong subscribe aku punya YouTube channel. Dekat dalam tu, apa yang aku live malam ni, aku ada simpan kat dalam tu. So mana korang macam, apa dia borak tu, apa dia cerita, flavor apa dia borak tu kan. So korang boleh tengok balik dekat aku punya YouTube channel, ataupun korang boleh tengok balik dekat aku punya Facebook ni guys. So guys, permintaan terakhir guys. Bagi aku like, bagi aku love, padu-padu guys. Share kat semua group guys. Group apa kau nak share, kau hantam je lah kan. Yang penting diorang tahu apa itu vape. Apa itu vape, apa kebaikan vape ni. So vape ni adalah alternatif terbaik untuk perokok-perokok tegar berhenti merokok. Kan. Thank you guys yang bagi aku like, yang bagi aku love guys. Thank you guys. So Besok hari Khamis. So besok kemungkinan besar mungkin aku akan on live ataupun aku akan cuti, pasal besok hari Khamis. Lepas tu hari Jumaat. So nak kira mulai sikit lah malam. So guys, besok kemungkinan aku on. Kemungkinan aku tak janji apa-apa, nanti aku akan update balik dekat aku punya Facebook ni. Aku akan update balik dekat aku punya status WhatsApp, so korang boleh tengok mana yang dah friend dengan aku kan. Korang tahulah, korang boleh nampak lah kan. Okay guys. Okay guys, thank you guys. So boleh subscribe aku punya YouTube channel Nur Azizi. Aku dah tulis kat bawah dekat aku punya caption tu. Korang boleh like aku punya YouTube channel. Terima kasih guys bagi aku like, bagi aku love. So saya Nur Azizi Sulaiman. Saya cerita pasal produk vape. Saya cerita pasal mood. Saya cerita pasal apa itu freebase, apa itu sonic, apa itu HTPV malam ni. So guys, terima kasih banyak-banyak guys. So, mana yang ada dalam live ni, mana yang malam ni ada rasa nak ML sekejap, mari. Malam ni kita boleh on ML. Tak ada hal ni kan, kita cicil lepak tu. Tak ada tag pun bos, tak ada. Boleh tengok dekat caption aku. Boleh tengok dekat aku punya caption tu, aku ada tulis kat situ. Subscribe my YouTube channel guys. Aku tulis subscribe itu gratis. Letak pin bos. Okay, letak pin yang ni aku tak tahu mana nak letak pin guys. Aku tak tahu guys mana nak letak pin guys. Sudah, aku tak tahu macam mana nak pin komen guys. Sebab aku baru-baru nak live ni, so aku belum banyak kaji lagi pasal live-live ni. So mana yang dah tahu macam mana nak letak pin komen tu, bolehlah ajar-ajar aku. Kan, pakai pin baju boleh. Pin baju jauh ah, tak boleh nak kepit kat handphone ni. ML mari lah, ML mari, invite lah kawan. So besok kalau aku on live, korang rasa nak bawa lagu apa? Malam ni aku dah bawa lagu rock dulu. Semalam aku bantai dugem. Dandut mari, goyang satu kali. Di malam aku layan rock dulu. Korang rasa besok aku nak bawa lagu apa? Korang request lah. Tak ada hal ni. Boleh. So ni live aku yang ketiga. Live aku yang ketiga. Inilah ketiga live aku malam ni. So terima kasih guys mana yang dah share aku punya live Facebook, mana yang dah bagi aku like, mana yang dah bagi aku love. Thank you banyak-banyak. So aku last akhir kata pada aku, mana nama-nama yang aku mention tadi, yang kalau aku tersilap cakap, kalau aku tersalah kata, salah informasi, so aku minta maaf. So korang boleh rujuk dekat
Facebook, kau boleh rujuk dekat Google kan. Kau boleh rujuk apa itu Freebase, apa itu Sonic, apa itu HTPC. Kau boleh tengok kat situ lagu negara-negara di Asia. Okay, besok kita buat lagu-lagu negara-negara Asia. So guys, korang boleh rujuk kat sana, kat Facebook ada tulis apa itu HTPC eh. Apa itu Freebase, apa itu Sonic, kau boleh rujuk kat sana. So aku minta maaf sekali lagi kalau aku ada salah kata, aku minta maaf. So korang yang ada kat dalam live aku ni, minta tolong subscribe aku ni YouTube channel. Terima kasih guys yang bagi aku, yang dah share live aku, yang dah bagi aku like, yang dah bagi aku love. Thank you banyak-banyak. So guys, untuk flavor ni korang boleh dapatkan dekat webshop berdekatan. Harga dia dalam RM40 macam tu lah. So dia ada 0.6%. Okay, aku layan dalam mood ingestion 108W dan aku layan dalam tank RDA Dripper Hadali. Aku buat kantal 24, aku buat litan 5-6 bilik, berdiameterkan 2.5. Aduh bang. So guys, thank you guys. So aku nak end live dulu. Okay, so kita jumpa besok. Kalau berkesempatan, aku akan update dulu kat Facebook aku live ke apa. So guys, thank you guys. Besok kita layan lagu-lagu negara-negara Asia. Abang kata Abang Khairu tu, Khairu Azhar, besok kita boleh layan lagu-lagu Asia. So guys, terima kasih guys. Mana yang nak join live aku, dah share. Thank you guys. So minta maaf guys, anda kata terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah informasi, minta maaf guys. Okay guys. Okay, minta tolong subscribe aku punya YouTube channel ya guys, Nur Azizi. Aku ada tulis dekat caption live aku ni. Korang klik dekat aku punya link tu, korang akan masuk dekat aku punya YouTube channel. So guys, terima kasih guys. So kita akan jumpa lain kali dalam live aku ni, bercerita pasal flavor. Okay guys, thank you guys. Assalamualaikum. Selamat malam bosku. Mantul Pak Abu. Mantul.